Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun salam sehat dan selalu bahagia. Bagaimana kabar para sobat? Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan dan kebahagiaan walaupun pada saat ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Perkenalkan, saya Subur Baharyanto, mantan ASN pada Kementerian Keuangan, pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Saya telah bekerja lebih dari 36 tahun dan selama 36 tahun berkecimpung di dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dan mulai Agustus 2021 saya telah memasuki masa purna tugas. Para sobat sekalian, pada kesempatan ini saya ingin berbagi pada Subur Farm Channel. Mudah-mudahan kegiatan setelah saya purna tugas akan dapat menginspirasi para sobat dan juga teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kita bersama. Para sobat semua, setelah saya purna tugas ada beberapa kegiatan yang kami lakukan, yaitu di bidang perikanan, di bidang pertanian, dan juga di dalam memelihara ayam kampung. Channel ini bisa berkembang dan juga bisa terus membuat video yang informatif untuk para sobat semua. Maka pada kesempatan ini saya mohon dukungan dari para sobat melalui memberikan subscribe, share, like, dan juga jangan lupa untuk berinteraksi melalui kolom komentar. Mungkin kita lanjut ke video yang berikutnya. Fermentasi pakan ayam. Pertama-tama larutan gula. Kemudian dicampur M4. Dua seloki. Kalau air gula secukupnya, lebih banyak lebih bagus. Kemudian kita aduk, kita tunggu kurang lebih 5-10 menit. Kemudian daun singkong, yang sudah kita haluskan, dicampur dengan dedak. Kemudian kita aduk. Terkoda keaduk buat. Sudah. Setelah diaduk, kita campur larutan untuk fermentasi. Kita aduk lagi sampai rata. Ulang. Ya, ayam-ayam. Kalau belum jadi fermentasinya sudah suka. Kita masukkan ke dalam media fermentasi. Ember.
kita tutup. Ini kebun terong yang sudah siap panen. Ditanam tanggal 18 November, kurang lebih 2 bulan yang lalu. Ini nanam kurang lebih sekitar 1000 batang tanggal 17 November. Betul. Iya, Bude. Iya, Bude, langsung ngerekam. Iya, masih ngerekam. Jawab. Lihat tuh, terongnya besar-besar banget. Ini 1 kilo terdiri dari 4 sampai 5 terong. Nah, ini guys semua terongnya.